mereka bukanlah perwira medan perang yang telah meneteskan darah demi negara, tetapi mereka adalah pejuang yang telah mengharumkan nama negara demi jalur kemerdekaan. Adalah perjuangan kita tu untuk negara, semata-mata adalah untuk negara. Walaupun yang datang macam-macam rintangan, pada saya yang musa'at itu negara. Kan? Contohnya olahraga. Bila saya berkecimpung dengan olahraga, saya nakkan naikkan nama negara. Maksudnya, apa sekalipun yang menghalang saya, saya mesti tempuh dengan hati yang kata saya rela untuk menghadapi ini semua. Kalau kita kata imbuhan, masa sama saya menang pingat emas tu, kalau Datuk Alwar Rehan dan Datuk Rahmat tak bagi saya 250 UN, saya tak dapat apa-apa. Itulah kalung emas saya. That's the biggest proud moment of us. Bila pakai baju Malaysia, itu satu orang kata duit yang mana tak boleh diganti dengan apa-apa. Jadi semangat yang tu tak ada, Datuk. Punya sisa-sisa saya yang ada 56 tahun usia saya, Datuk, ingin berbakti kepada bekas-bekas atlet. Di mana kita lihatkan, kita lihatkan ya, tersebab sikit. Tak apa, teruskan. Banyak yang ya, Datuk. Ditimpa kemalangan dan sebagainya, ada uzur. Tapi ya, teruskan. Ramai yang telah meninggalkan kita, Datuk, dalam keadaan yang uzur, sakit. Ya. Jadi saya rasa kerajaan memainkan peranan yang penting, Datuk. Penting menubuhkan yayasan Yakib Kebangsaan untuk melihatkan kebajikan atlet-atlet. Pertamanya atlet-atlet kita yang dah berumur, yang akan mungkin akan sakit. Ini dengan ini, dengan adanya persatuan ini, Datuk, akan kata orang tu dapat mengenangkan jasa, membalas jasa kepada bekas-bekas atlet. Ya. Jadi saya berasa, saya itu yang hasrat saya untuk mencurahkan kepada negara kita dan kepada bekas atlet untuk berkorban sedikit. Penghujung usia saya yang 56 tahun, Datuk. Mereka tidak meminta untuk disanjungi. Mereka tidak meminta bukti walau sekali. Bagi mereka, bukti telah ditaburi. Hanya meminta untuk diindahkan.